cek, kita tekan sini. Nah, mulai tekan power. Nah, untuk sterilisasi lampu UV kita ngatur timer bisanya pakai remote. Untuk yang menghidupkan lampu UV di sini. Nah, sampai muncul indikasi lampu UV. Nah, untuk timernya pertama kita tekan sub. Nah, sub ada di sini. Kita arahkan ke sini. Nah, ini sub sampai muncul angka di sini klip-klip. Nah, untuk ini nanti kan kita settingnya 30 menit. Kita kurangin dulu di angka min. Nah, ini tombol ini min mengurangin. Kemudian kita berpindah ke sebelah. Kita tekan install timer. Nah, ini berpindah ke sini kan, ke sebelah kiri. Kita tanda plus 1 2 3. Nah, nanti angkanya kan ada di sini jadi 30. Nah, untuk oke-nya gimana? Kita tekan confirm. Nah, nanti udah klap-klip gini berarti tandanya udah oke. Jadi nanti berikutnya tinggal nanti untuk sterilisasinya. Nah, nanti dia akan hitung mundur selama 30 menit ini. Nah, ini posisi 1 menit. Nanti dia akan habis hitung mundur. Nanti ditandai ini mati tombolnya. Jadi kita hidupkan lagi. Nah, barulah kita mulai.